kuburkan janin ini. Dan ingat, jangan sampai ada orang yang tahu. Cepat. Baik, Bu. Masya Allah. Apa sih? Laras. Ibu. Ibu ternyata seorang pembunuh. Cabut kata-katamu. Aku ini bukan pembunuh. Aku ini ibumu. Ibu. Ibu sangat jahat sekali. Anak bayi tidak berdosa ibu bunuh. Saya nggak akan tinggal diam melihat kelakuan ibu. Ibu melakukan kejahatan, Bu. Apa maksudmu? Jadi kamu mau melaporkan ibu ke polisi? Begitu? Ibu masih perlu bertanya sama saya. Masih perlu bertanya. Saya nggak akan meninggalkan ibu dalam larutan dosa ini, Bu. Lihat tadi tidak seperti dugaanmu. Karena ibu punya alasan kenapa harus melakukannya. Bu, tidak ada yang bisa membenarkan tindakan pembunuhan. Ibu tidak membunuh. Ibu melakukan aborsi hanya untuk menyelamatkan para wanita yang menjadi korban laki-laki. Apa hak ibu untuk mencabut nyawa janin manusia, Bu? Subhanallah. Ternyata semua gosip di luar sana semuanya benar, Bu. Ibu melakukan praktek ilegal. Apa bedanya ibu sama dukun aborsi? Sebelum kamu menghakimi ibu, seharusnya kamu berpikir dulu. Selama ini dari mana ibu mendapatkan uang untuk kemewahan yang kamu rasakan dan menyekolahkan kamu? Dari mana semua itu uangnya? Dari mana? Jadi selama ini saya dibesarkan oleh ibu dengan uang gak halal. Hasil ibu praktek aborsi. Gitu, Bu. Masya Allah. Teganya ibu melakukan ini sama saya, Bu. Laras, mau kemana kamu? Laras! Laras, jangan tinggalkan ibu. Kamu adalah anak ibu satu-satunya. Apakah kau tega meninggalkan ibu sendirian di dunia ini? Baik atau buruk, aku adalah ibumu. Ibu yang melahirkanmu dengan regangan nyawa. Apakah kau tega meninggalkan ibu? Tolong, jangan meninggalkan rumah ini. Ibu mohon. Baik, Bu. Saya tidak akan pergi dari rumah ini. Tapi ada satu syarat. Ibu harus bertobat. Bertobat? Kalau ibu tidak bertobat, ibu akan kehilangan saya untuk selama-lamanya. Nah, itu tempatnya, Bu. Laras. Lebih baik kita pulang ke rumah ya. Rasanya ibu belum siap. Ibu, masa mesti menunggu ibu sampai siap sih? Saya sebagai anak, saya harus menentukan jalan ibu kembali ke jalan Allah. Dan saya rasa tempat itu cocok untuk ibu tempat bertobat.
Wulti, awas kalau kamu berani melakukannya. Kamu tidak boleh bertobat atau kamu akan merasakan akibat. Jangan, Bu! Kita bisa celaka, Bu! Rasakan ini! Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabar Anda, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kiai. Jangan terlalu manjakan adik-adikmu, Dafa. Biarlah, Kiai. Saya berharap mereka nanti lulusnya lebih baik daripada saya. Ada apa, Kiai? Sepertinya ada yang harus kamu lihat, Dafa. Ayo. Adalah cobaan darimu. Aku akan ikhlas menjalani cobaan darimu, ya Allah. Tapi kalau ternyata ini sebuah takdirmu, aku mohon berikanlah aku keikhlasan dalam menjalani ini semua. Ya Allah, aku mohon berikanlah aku kekuatan dalam menghadapi ini semua. Tuntunlah hambamu dalam kegelapan jalannya, ya Allah. Jadikanlah mata hatiku sebagai penerang hidupku yang baru, ya Allah. Engkau adalah Maha Tinggi dan Maha Besar. Akan aku serahkan seluruh hidupku kepadamu, ya Allah. Laras! Untuk apa kamu salat? Ibu, Ibu kenapa ngomong seperti itu? Salat adalah kewajiban, Bu. Insya Allah, setelah saya salat, saya akan selalu mendapatkan perlindungan, Bu. Terlindung? Terlindung dari apa? Dan siapa yang akan melindungi kamu? Allah yang akan selalu melindungi saya, Bu. Mana buktinya? Lihat, lihat apa yang terjadi pada kamu. Setiap hari kamu jungkir balik salat. Tapi apa yang kamu dapat? Kamu malah celaka. Mana perlindungan itu? Mana? Astagfirullah. Kenapa Ibu ngomong seperti itu? Tidak boleh Ibu ngomong seperti itu, Bu. Allah Maha mendengar. Aku tidak peduli dengan hal itu. Yang aku pedulikan saat ini adalah kamu. Kalau sampai nanti mata kamu tetap buta, aku akan membuat perhitungan. Aku akan membuat perhitungan. Tahu? Kiai, sepertinya ada yang tidak mau menerima kecelakaan ini. Mungkin itu yang menyebabkan mobil ini terasa panas. Aneh. Padahal kejadiannya baru beberapa malam yang lalu. Kiai, siapa pemilik mobil ini? Dia adalah seorang wanita yang beberapa minggu ini rajin sekali datang ke pesantren ini untuk mengikuti taklim. Namanya Larasati. Tapi tampak dari wajahnya, dia sedang punya masalah. Larasati. Kiai, sesuatu telah terjadi pada dirinya. Jadi, saya akan mengalami kebutaan permanen, Dok. Iya. Kamu harus tabah dan tawakal, ya. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Insya Allah, saya bisa menerima cobaan ini. Tunggu, apa dokter bilang? Anak saya buta? Tidak, tidak. Dokter harus berbuat sesuatu. Tolong sembuhkan anak saya, dokter. Maaf, saya permisi dulu, Bu. Masih ada pasien yang lain yang harus saya tangani. Misi. Terima kasih, Dok. Harus nggak apa-apa, Bu. Ibu jangan sedih. Ibu harus sabar. Ibu harus tenangin diri ibu. Laras nggak apa-apa, Bu.
Laras yakin Allah pasti punya jalan lain untuk Laras. Ya, Laras percaya itu, Bu. Jadi Ibu juga harus percaya. Jangan. Kamu tidak boleh percaya. Cuma kamu boleh percaya pada aku dan kamu. Melati, ayo katakan pada anakmu itu. Tidak! Ibu tidak percaya! Tapi Ibu harus percaya, Bu. Cuma Allah satu-satunya yang harus kita percayai. Kamu jangan mengajari Ibu. Ibu lebih percaya kepada dukun. Apa yang dia lakukan segera terbukti. Ibu menjadi kaya seperti ini pun karena dukun. Tapi kamu, mana perlindungan itu? Malah yang dapat hanya musibah. Musibah! Astagfirullah. Istighfar, Bu. Istighfar. Diam kamu. Kamu bodoh sekali. Sudah menderita seperti ini, kamu masih tetap percaya kepada Tuhanmu. Tuhan itu sudah berlaku tidak adil padamu. Aku mengutuk perbuatannya terhadapmu. Aku mengutuk. Penasaran, apa benar Neng Laras itu buta? Kalau memang benar, kasihan ya. Iya, Cek. Orangnya baik, ramah. Kok seperti itu ya? Kayak yang nanggung dosa. Tapi itu dosa siapa? Dasar orang-orang kampung. Selalu saja mau tahu urusan orang. Apa sih yang mereka tunggu? Wajar kan, Bu, kalau mereka semua menunggu kedatangan saya. Namanya juga tetangga. Pasti dia ingin melihat saya. Untuk apa peduli pada orang-orang susah? Mulai hari ini kau harus membatasi diri bergaul dengan mereka. Aku tidak suka mereka terlalu dekat dengan kamu. Tidak level. Bu, Ibu takut kalau rahasia Ibu terbongkar kan? Itu dia datang. Oh, iya. Itu dia buka. Buka. Ya, aku nanti mau pergi lagi. Ada apa kalian kesini? Anak saya bukan tontonan. Maaf, Bu Bidan. Semua warga di sini cuma mau menyambut kedatangan Non Laras dari rumah sakit. Kita semua pada ibak sama keadaan Non Laras. Sekarang kalian sudah bertemu. Tunggu apa lagi? Ayo, bubar! Bubar! Galak banget. Mau ketemu aja nggak boleh. Kayaknya ada ditutupin. Curiga gue. Bu, Ibu bakar kemenyan ya? Untuk apa sih, Bu? Untuk menyembuhkan kamu. Ibu, saya itu sudah ditangani sama orang yang tepat. Ibu sudah tidak percaya lagi kepada dokter-dokter bodoh itu. Satu-satunya yang bisa mengobati matamu hanya kekuatan gaib. Bu... Ibu, tolong! Ini mau diapain, Ibu? Saya nggak mau, Ibu. Ini perbuatan syirik. Nanti kayak saya ingin azab. Omong kosong. Sudah, ikuti saja perintah mereka. Cuma mereka yang mampu mengobati matamu. Bawa dia ke kamar mandi. Ayo, ayo. Kayaknya ada yang nggak beres. Jangan-jangan anaknya dibikin tumbal. Oh, iya, betul. Tumbal apaan? Emangnya Bu Bidan memelihara pesugihan ya? Dulunya dia miskin, sekarang ditinggal suaminya dia kaya. Iya ya, dari mana tuh hartanya? Jangan-jangan dengan cara yang tidak halal nih. Ayo, lihat terus. Minta tolong pada Tuhanmu. Kita lihat apa yang dia bisa lakukan untuknya. Ada apa sih? Kenapa kita tunggu aja sampai keluar ya? Biarin minta tunggu. Ibu!
gaib, pemilik dunia gaib di alam gelap. Kupersembahkan gadis ini untuk kau sucikan. Giliran matamu akan kusucikan dengan kekuatan keris ini. Itu tahayul. Saya enggak percaya itu. Itu tahayul, kekuatan Allah yang paling utama. Diam. Kau harus percaya. Saya enggak mau percaya. Lepasin saya. Tidak. Sebelum cairan minyak bumi ini meresap di matamu, aku tidak akan melepaskanmu. Kau harus percaya kekuatan alam gaib yang akan menolongmu. Buka matamu. Ayo buka matamu. Matanya dengan kain hitam. Ayo jalan, jalan terus, jangan berhenti. Klakson terus, biar mereka minggir. Kalau perlu, tabrak saja mereka. Bu, pintunya dibuka aja, Bu. Wah, daripada warga ngamuk, bisa bahaya, Bu. Bu, buka, Bu. Ada apa sih kalian ini gebrak-gebrak mobil saya? Mobil ini mahal, tahu? Kalau lecet, kalian ini tidak akan bisa ganti mobil ini, tahu? Maaf, Bu. Kita cuma pengen tahu, kenapa Neng Laras teriak-teriak? Laras itu sedang diobati oleh orang pintar. Jadi jangan munafik. Kalian juga suka kan berobat sama orang pintar? Jadi jangan sok tahu. Tolong, jangan selalu ikut campur urusan keluarga kami. Ayo jalan. Pipip. Sudah waktunya kain hitam dibuka. Bangun. Kamu bangun. Lihat. Ini semua membuat kamu percaya akan kekuatan gaib. Dan bayi yang dikeluarkan paksa oleh ibumu. Darah apa ini? Tante darah! Pergi! Pergi! Sekarang kamu baru percaya. Di balik dunia kamu yang suci, masih ada dunia lain. Dunia gelap, alam gaib. Dunia kegelapan. Tidak! Saya cuma percaya sama Allah saya nggak percaya. Pergi, kalian pergi, semuanya pergi! Baik, kalian akan pergi. Ya Allah, berikanlah hambamu bantuan, ya Allah. Kirimkanlah aku seseorang yang bisa menolongku di sini, ya Allah. Berikanlah hambamu kekuatan. Keluarkanlah hambamu dari penganiayaan ini, ya Allah. Oh, great.
Subhanallah. Ada apa, Dafa? Saya merasakan sesuatu. Apa yang kamu rasakan? Sesuatu yang berhubungan dengan alam gaib, Kiai. Iya. Apa kira-kira yang kamu rasakan? Saya tidak tahu, Kiai. Tapi saya bisa merasakannya. Saya bisa merasakan ini pasti berhubungan sama pemilik selendang ini, Kiai. Subhanallah. Larasati. Ada apa dengan Larasati? Ada apa dengan dia? Kiai, siapa wanita yang ada di dalam mobil itu? Lancang sekali kalian. Awas, kalau terjadi apa-apa dengan mobil saya akan menuntut ganti rugi. Catat itu. Ini prosedur, Bu. Prosedur? Prosedur apa? Ini kan mobil saya, seharusnya menunggu saya. Kalian tahu berapa harga mobil ini? Ibu-ibu, maaf. Saya benar-benar prihatin atas musibah yang menimpa anak ibu. Siapa Anda? Perkenalkan, beliau ini Ustadz Dafa. Dan saya adalah Kiai Abu. Kami telah bersahabat lama. Larasati, Anda-Anda juga adalah sahabat kami. Maaf, saya tidak perlu berbasa-basi dengan orang yang tidak saya kenal. Dan mulai hari ini saya pastikan anak saya tidak akan lagi bersahabat dengan kalian. Ibu, maaf ibu sebelumnya. Apapun yang telah ibu lakukan dengan anak ibu, menurut saya sebaiknya ibu kembali ke jalan Allah. Bertaubatlah ibu. Cuman itu jalan satu-satunya yang bisa menyelamatkan ibu dan anak ibu. Tobat. Tobatlah. Sebelum azab Allah datang, ibu. Wah, Ustaz sok tahu. Subhanallah. Ya Allah. Terangilah mata hatinya. Dibukakanlah pintu hatinya. Kenapa Tondo pakai nangis segala? Mbok ya cerita kalau hatimu, pikiranmu susah. Ibu, Mbok. Saya udah gak bisa ngenalin ibu lagi. Kenapa toh dengan ibumu? Mbok. Kalau keluarga kita ada yang berbuat jahat, apa yang harus kita lakuin, Mbok? Ya ndak usah susah toh. Dilaporkan saja ke polisi. Wong namanya hukum, ya harus ditegakkan. Hukum? Siapa yang melanggar hukum? Dan siapa yang akan dilaporkan kepada polisi? Siapa? Maafnya, permisi. Udah, sana jalan! Bagus, Laras. Sekarang kau menghasut orang lain untuk menjadi sekutumu. Jadi siapa yang akan kau lawan itu? Siapa? Aku kan ibumu sendiri. Keterlaluan. Bukan, Bu. Bukan ibu. Tapi iblis yang telah masukin pikiran dan hati ibu. Saya akan perangi iblis itu, Bu. Kau anggap apa aku ini? Kau anggap apa? Setan, iya. Mana baktimu terhadap ibumu ini? Mana? Bu, saya mohon, Bu. Jangan lagi ada pertengkaran di antara kita. Laras sedih. Laras gak mau ibu berdosa. Laras mohon, Bu. Laras mohon, ibu mau bertobat. Oh. Sudah berapa kali aku bilang, hentikan omong kosong itu! Laras! Laras! Awas, kalau kau berani keluar dari rumah ini! Neneng mah jadi sarariun, takut ada tsunami. Iyalah, Neneng, Neneng. Kamu itu nggak usah takut sama tsunami. Malah sebaliknya tsunami yang takut sama kamu. Wong dari tadi kok cangkem merepet orang karuan. Botak! Neneng, yakin ini kita nggak salah. Benar, Ustaz. Neneng mah sudah hafal betul jalanan ini, teh.
Tah, Ustadz. Anu di sebelah ditutupnya, Ustadznya. Eta teh, ayah pangkalan ojek. Tuh, ini di pojokan teh, ayah bandar togel, Ustadz. Tah, eta. Alhamdulillah, hirobi alamin. Rumahnya teh sudah kelihatan, Ustadz. Tuh, nupang gede naknya. Nupang kaya nak pokoknya mah, Ustadz. Tuh, geringan. Tenangkan diri kamu. Insya Allah saya akan menyelamatkan kamu. Gini, Neng. Tolong. Laras! Awas kalau berani membawa anakku. Lepaskan dia. Dia akan kembali kalau Allah mengizinkan. Assalamualaikum. Dasar Ustaz sialan! Aku akan menuntut balas! Lihat apa yang akan aku lakukan! Tunggu pembalasanku! Tunggu! Apa kalian lihat-lihat? Hah? Bubar! Bubar! Hah? Katakan Marwati, kematian siapa yang kamu inginkan? Kematian seorang ustaz. Seorang ustaz? Kamu yakin dengan keinginanmu itu? Aku sangat yakin. Aku menginginkan kematian ustaz itu yang sangat kejam. Lebih kejam daripada yang pernah aku lakukan. Karena ustaz itu akan menjadi bencana bagiku. Karena itu dia harus mati. Kenapa, Suryo? Jangan katakan kalau kau tidak berani membunuh seorang ustadz. Dan katakan juga apa yang harus aku lakukan. Berat syaratnya. Kamu harus mendapatkan air liur bayi yang baru meninggal. Air liur bayi manusia? Ya. Korek air liurnya dan campur dengan darah bayi itu. Lalu balurkan di atas daging ari-ari yang baru dikeluarkan dari rahim ibu yang melahirkan. Setelah itu, campur dengan ramuan ini. Dan terakhir, usapkan di wajah ustadz itu. Maka dia akan kesakitan dan mati berkalang tanah. Berarti aku harus mencari seorang wanita yang sedang hamil tua. Kamu seorang bidan. Tidak susah mendapatkan syarat itu. Bunuh wanita itu atau kau yang terbunuh. Bawa bayi ini. Dan jangan dimandikan sebelum aku mengambil air liurnya. Tapi Bu, bagaimana dengan ibunya? Apa yang mesti saya jawab kalau dia bertanya tentang bayi ini? Laksanakan saja perintahku. Soal ibunya biar aku yang membereskannya. Ayo cepat! Saya ini nggak bisa dibiarin. Ayo, ayo, ayo.
Kita harus habisin, Pak. Bu, bayi saya mana? Saya mau lihat bayi saya. Ya. Sebentar lagi kamu boleh melihat bayimu. Kamu boleh melihat bayimu. Tapi nanti kalau ibu sudah menyuntikmu ya, karena pendarahannya harus dihentikan. Saudara-saudara, kalian semua mempunyai hak untuk bertanya, tapi tidak untuk menghakimi, karena yang boleh mengadili itu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya minta kepada saudara-saudara, senjatanya diturunkan. Assalamualaikum. Masya Allah, Ibu Marwati, sungguh kejam perlakuan Anda. Anda disuruh bertobat, tapi menolak. Padahal cuma satu-satunya jalan keluar dari semua ini adalah taubat. Dan malam ini saya tidak akan membiarkan aksi kejahatan Anda. Ustaz Syarif, tidak ada yang bisa menghentikanku. Tidak kamu, tidak mereka, juga tidak Tuhan. Hentikan semuanya. Kalau kalian ikut-ikutan membunuhnya, kalian akan sama nistanya dengan dia. Biarkan tangan Allah yang bekerja, akan ada azab untuknya. Cerita tahayul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa,
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Huzaifah bin Asyid Al-Ghifari, Rasulullah SAW bersabda, apabila nutfah berumur 42 malam dalam kandungan ibu, maka kemudian Allah mengutus malaikat untuk menyempurnakan bentuknya. Maka kemudian setelah itu malaikat bertanya kepada Allah, ya Rabbi, ini akan kau jadikan laki-laki atau perempuan? Kemudian Allah menentukan kehendaknya dan malaikat pun mencatatnya. Lalu kemudian malaikat bertanya, bagaimana dengan ajalnya? Bagaimana dengan rizkinya? Bagaimana dengan jodohnya? Bagaimana dengan takdir nasib baik dan nasib buruknya? Lalu kemudian Allah menentukan apa yang dikehendaki terhadap fulan itu atau fulanah yang dikandung oleh seorang ibu. Kemudian malaikat mencatatnya pula. Begitu indahnya ketika seseorang itu mengandung, ternyata ketika berumur 42 hari dia telah disempurnakan oleh Allah. Begitu banyak wanita yang ini mengandung, sulit, susah mereka untuk mengandung. Tetapi kemudian ketika ada orang mendapatkan kemudahan untuk mengandung anak, kemudian diaborsi, dikeluarkan secara paksa karena perbuatan selingkuh, karena perbuatan berzina, karena perbuatan kumpul kebo, tidak bertanggung jawab, berani enaknya, gak mau susahnya. Maka kalau kita telah terjerumus ke dalam perbuatan aborsi ini, segera bertobatlah.